paling lama ya. Paling lama. Ini yang paling lama ini dulu cewek ya. Cewek bang. Cewek kecelakaan. Ini masih kayak darah seger bang. Ini darah anak. Kalau yang itu lumpur mobil. Lumpur mobil lah. Kalau ini abang siram abang apa ya paling enggak dia kepedihan lah ya walaupun. Tapi itu juga tikar-tikar ini enggak abang cuci kayaknya masih banyak darah juga ya biarin aja gitu sayang. Oke sekarang kita bakal review di dalam ambulan patennya abang Deri nih. Bang kayak kita bang kita review di dalam ada apa sih bang isi di ambulan paten tuh bang? Oke sayang. Oke sayang. Ayo kita bakal review nih. Duh mantap bang. Oke. Mana yang mau ditanya? Ya, belakang dulu apa ini? Ini masih kayak darah seger, Bang. Ini darah anak yang di YouTube Abang malam Minggu kecelakaan itu. Heeh. Ya, motor. Itu kejadian di mana, Bang? Di sana, di namanya Jalan Sutami, sayangku. Jalan Sutami. Yang ngurus polseknya Polsek Tanjung Minta. Yang ngurusnya Bapak Polsek Tanjung Minta. Boleh Bang masuk bentar, Bang? Ayo. Masuk. Abang duluan. Oh, abang masuk. Ah, abang masuk. Dari belakang apa dari sini? Dari sini aja enggak apa-apa. Oke. Ini sengaja enggak dibersihin apa gimana, Bang? Kalau abang ya demen gitu saya ya. Demen, Bang ya. Bukannya jorok atau enggak dibersihin bukan. Sengaja. Jadi abang masih tetap menghormati. Kalau ini abang siram abang apa ya paling enggak dia kepedihan lah ya walaupun dia arwah tetap pedih. Jadi biarin aja sampai kering dengan sendirinya saya. Nanti tinggal nyapu aja. Entah 2 bulan 3 bulan dan biarin aja. Berarti setiap ada yang berdarah-darah begini emang sengaja dibiarin aja Bang ya sampai kering dan hilang sendiri ya? Betul. Udah terbiasa lah Bang ya. Nah, ini adalah tikar Bujang ya, Bujang enggak perlu abang sebutin nama dan tempat ya. Ini Bujang meninggal kecelakaan saya. Kecelakaan Bang. Itu bawa motor Bandar Lampung ya. Jadi ceritanya anak itu berdua boncengan beli belanja ke suatu warung ya. Setelah dari warung hasil belanjaan itu selesai, gantianlah bawa motornya. Entah bagaimana ceritanya, itu cerita ayahnya numpur motor. Nah yang melanting ini yang belakang begitu saya meninggal. Berarti sengaja itu buat kayak diinget bang ya? Ya kalau ini ya untuk bukti nyata-nyata abang. Siap bang. Pengingat apa? Iya siap. Jadi manusia hidup harus ingat dengan mati, begitu saya. Kalau isi di depannya nih bang, ada apa aja nih bang? Oh kalau itu tali pocong ya. Itu tali pocong saya. Waduh. Ini yang paling lama ya. Paling lama. Ini yang paling lama. Ini dulu cewek ya. Cewek bang. Cewek kecelakaan motor. Ceritanya selangkah motor bla 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 rahangnya keluar perutnya sobek bla 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 meninggal yang evakuasi abang yang otopsi abang yang menangani rumah kita abang ya kan cuma minta penanganan itu tali pocong pada waktu mau ditimbun tanah di liang lahat sebelum ditutup papan itu kan dibukain semua nih. Betul, dibukain semua. Abang minta sama yang di bawah. Abang ambil. Tali pocong itu panjang loh sayang. Dari keluarga gimana bang? Cuek aja. Gak ada keberatan jangan apa gimana? Kalau masalah itu abang nggak tahu. Yang jelas buktinya sampai sekarang abang ambil. Ini buat kenangan abang gitu loh. Narasumbernya jelas abang yang evakuasi, abang otopsi, abang ngulangin dan abang makaman begitu juga dengan yang ini dan yang itu sayangku. Oke, kita lihat dari sana ya bang ya biar lebih jelas nih. Ini kita yang ini kalau ini bang? Kalau ini namanya Iskar itu adanya di keraton di sana mati gantung diri. Ini satu apa dua bang? Ini dua bang. Iskar sama siapa ya?
lupa. Yang jelas ini gantung diri semua ya. Gantung diri bisa. Gantung ya? Diri semua. Abang yang ngutus, abang yang bawa ke rumah sakit, otopsi, abang yang pulangin, abang yang nganterin ke pemakaman. Begitu juga ceritanya sama. Sebelum ditutup papan di liang lahat, ya abang ambil sama minta sama yang dibawa tali pocong. Inilah hasilnya. Ini bukan tali-tali pocong biasa sayang. Ini narasumbernya jelas, namanya jelas, makamnya pun sampai kiamat abang nggak akan lupa kronologis kejadiannya. Kalau yang satu ini bang? Kalau ini, kalau yang itu, itu ketumbur mobil. Ketumbur mobil lah. Cah lah, isi perut segala macam. Begitulah ceritanya sama dengan tadi. Untuk yang di depan-depannya bang? Kalau yang ini adalah jarik. Bahasa Jawanya jarik ya? Jari ibu-ibu dulu 2010 melahirin ninggal. Apa ngambil jarinya? Kalau yang ini gantung diri loh ya, belakang hotel sakit. Hah? Ini jari gantung diri belakang hotel sakit. Abang potong begitu, kan bagi dua. Ini bagian leher. Jadi begitu juga abang yang otopsi ke daerah Pramuka namanya. Rumah sakit Bayangkara. Blablabla, abang ambillah ini buat kenang-kenangan, pada intinya buat kenangan abang. Pernah merasa terganggu enggak bang dengan adanya yang abang bobo apa? Abang simpen-simpen ini bang. Kalau dia mau ganggu, abang kirim fotonya karena orangnya sudah meninggal, alias arwah itu hanya satu. Dengan doa, itulah makanan yang sangat biologis. Kalau yang orang hidup, minum teh, minum air putih, minum kopi, masih makan nasi, masih makan jagung, itu masih sempat. Tapi kalau sudah jadi arwah, itu hanya satu makanannya, yaitu Al-Fatihah. Kalau bagi muslim, Al-Fatihah itu makanan yang sangat bergizi tinggi. Begitu saya. Jadi nggak pernah ada gangguan-gangguan abang ya dari apa pengambilan-pengambilan yang abang anggap kenang-kenangan lah ya. Bagi yang abang urus dari evakuasi, otopsi sampai ya penguburan bang ya. Betul. Jadi narasumbernya jelas saya. Bukan abal-abal. Bukan asal ngambil bang, tanpa usah perizinan bang ya. Abang nggak ada gunanya. Begitu juga tikar-tikar ini nggak abang cuci, kayaknya masih banyak darah juga. Biarin aja gitu saya. Di dalam mobil kali ini sarung buat sholat. jangan lupa 5 rakaat. Iyalah, jangan lupa dong. Ini ambulan boys juga ini guys. Bukan kaleng-kaleng, ambulan paten. Jangan lupa juga di subscribe ambulan paten punya abang dari Slew. Tolong bantu abang. Siap, makasih bang ya. Oke.